Doa pagi, mengucap syukur, mohon ampun, berkat, perlindungan, dan kelancaran rezeki. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, terima kasih karena Engkau masih menganugerahkan nafas kehidupan bagi kami hingga saat ini. Terima kasih karena Engkau telah memberikan anugerah kesehatan yang baik dan kebahagiaan bagi kami, sehingga kami dapat menjalani hidup kami dengan penuh sukacita. Meskipun dalam menjalani hidup ini, terkadang kami diliputi kesedihan dan rintangan, namun kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami, terutama di saat-saat kami terjatuh. Engkau akan segera menopang kami, sehingga kami tidak sampai jatuh tergeletak. Hanya dengan yakin dan percaya kepada-Mu, menyebut nama-Mu, dan berdoa kepada-Mu, maka kami akan beroleh penghiburan, serta semuanya akan dimudahkan. Ya Yesus, sebentar lagi kami akan memulai segenap aktivitas dan pekerjaan kami. Bimbinglah kami umat-Mu, agar dapat terus berkarya dan melakukan hal-hal yang membawa manfaat bagi diri kami sendiri, bagi sesama kami, dan juga bagi kemuliaan-Mu. Tumbuhkanlah rasa kasih dan semangat persaudaraan dalam diri kami masing-masing. Semoga segenap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami hari ini seturut kehendak-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Ya Yesus, kami mohon ampun kepada-Mu atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Betapa kami ini adalah manusia lemah yang seringkali dengan mudahnya jatuh ke dalam godaan dan dosa. Oleh sebab itu, kami mohon bimbingan Roh Kudus agar kami semakin mampu mengendalikan diri sehingga tidak mudah terjerumus ke dalam godaan dan dosa. Semoga dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami mampu menjadi pribadi yang senantiasa meneladani Engkau, yaitu menjadi pribadi yang murah hati, rendah hati, suka menolong, mudah mengampuni, suka melayani, dan taat kepada Bapa. Tuhan Yesus, kami juga memohon agar pandemi COVID-19 beserta seluruh varian barunya dapat segera musnah dari muka bumi ini. Kiranya Engkau menghancurkan virus tersebut dan mematahkan mata rantai penyebaran virus tersebut di seluruh dunia, sehingga kami semua dapat kembali beraktivitas dengan normal, seperti sedia kala, tanpa dihantui rasa takut dan was-was akan terpapar oleh virus berbahaya yang akan mengancam kesehatan kami. Pulihkanlah ekonomi keluarga kami dan juga ekonomi dunia yang terdampak akibat keberadaan pandemi COVID-19 selama ini. Berikanlah kemudahan bagi kami dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami secara layak. Mampukanlah kami juga untuk dapat berbagi rezeki dengan sesama kami yang berkekurangan, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami.
Tuhan Yesus, di saat kami tengah menghadapi rintangan dan persoalan hidup, berikanlah kami kekuatan agar kami dapat menghadapi setiap masalah dan pergumulan hidup kami dengan tenang dan optimis. Semoga kami senantiasa ingat bahwa Engkau selalu beserta kami dan Engkau akan selalu menolong kami tepat pada waktunya. Engkau akan selalu membuka jalan bagi kami dengan caramu yang ajaib, sehingga kami dapat keluar dari setiap persoalan hidup yang melanda kami. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami tetap semangat dan tidak putus asa dalam menjalani setiap pergumulan hidup kami. Kami percaya, ya Yesus, bahwa bersama-Mu kami akan mampu bertahan dan mampu melewati setiap badai hidup yang melanda kami. Kami percaya bahwa pertolongan-Mu selalu nyata bagi kami. Di saat kami tidak berdaya, kami percaya bahwa berkat-Mu senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada. Dan kami percaya bahwa kasih-Mu senantiasa mengalir di sepanjang hidup kami. Semoga kasih dan berkat yang kami terima dari-Mu dapat kami salurkan juga kepada saudara-saudari kami, khususnya orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang hidup di sekeliling kami, dan juga mereka yang membutuhkan uluran tangan kami. Dengan demikian, hidup kami akan menjadi berarti karena dapat menjadi berkat bagi orang lain. Ya Yesus, lindungilah kami dalam seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Luputkanlah kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit, kematian mendadak, dan segala bentuk kemalangan. Patahkanlah segala niat jahat yang mungkin ditujukan orang lain kepada kami. Kami mohon, ya Yesus, bantulah kami untuk menghilangkan sikap negatif yang ada di dalam diri kami. Kami mau menjalani hidup ini dengan lebih sabar, lebih ikhlas, tanpa rasa dendam dan curiga. Semoga kami dapat bekerja dengan jujur, adil, dan penuh tanggung jawab. Berikanlah kemudahan bagi kami dalam mencari nafkah dan kelancaran dalam pekerjaan kami. Jauhkanlah kami dari segala bentuk penipuan dan kesalahan kerja. Terima kasih, ya Yesus. Di dalam nama-Mu kami naikkan doa-doa ini. Kasihanilah kami dan kabulkanlah doa-doa kami bila permohonan kami ini seturut kehendak-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.